Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue di sini Valentinus Jawari dan di game Growtopia. Oke teman-teman semuanya, di episode kemarin gue udah ngejelasin ke kalian bagaimana caranya untuk menjadi dokter nih. Kalian udah pada bisa belum? Kalau misalkan belum pada bisa atau pasti pada bingung semua, kalian boleh nanya-nanya sama gue di game Growtopia atau lewat komentar di YouTube ya. Nanti gue bakal jawab-jawabin sebisa gue juga. Oke teman-teman, di video sekarang gue pengen ngajarin ke kalian semua gimana sih caranya memasak tuh. Biasanya tuh ada misinya juga, ada role questnya juga. Misalkan hari ini role questnya cooking, nah kalian tuh dituntut biar bisa masak guys supaya dapat glow token. Nah makanya gua di sini ngajarin ke kalian semua gimana sih caranya masak nih teman-teman. Oke lah, langsung aja kita ke videonya. Skrrt. Pertama-tama kalian-kalian semua harus menyiapkan tentu saja bahan-bahan dan kompornya nih teman-teman. Bahan-bahannya pertama itu ada telur, yang kedua ada milk, yang ketiga ada blueberry, yang keempat kita harus punya flour nih teman-teman. Kalau kalian mau persenannya tinggi sampai 90, kalian itu butuh sugar teman-teman ya. Dan yang paling penting kalau gua ini nih, gua kalau tanpa ini gua nggak bisa masak sebenarnya nih. Nih, gua kasih tahu nih ya. Nih, start ini teman-teman, ini tuh sangat berguna sekali bagi klien-klien pemula yang pengen masak teman-teman. Gua kalau misalkan gak ada nih, bener, gua gak bisa masak nih teman-teman. Ini tuh ngebantu banget buat gua masak sebenarnya. Oke lah, bang, lu banyak bicit bang, cepet masak, cepet. Oke, sabar, ini langsung aja. Pertama, step one, kalian tuh harus masukin flournya ke kompor ini nih. Home oven, nama kompornya itu home oven, sekitaran 2 atau 3 per 1 ya teman-teman. Kalian pilih temperaturnya low, harus low. Kenapa? Karena gua udah tulis rumus waktunya di sini itu khusus low teman-teman, nggak boleh yang medium atau high ya teman-teman, karena susah banget yang high medium ini. Oke, langsung aja kita masukin flournya ke sini yang low. Ingat sekali lagi teman-teman, low. Oke, kita udah masukin. Di detik 0 kita harus masukin 2 telur nih teman-teman. Jadi kita lompat sini, hup, langsung 2 1 2. Oke teman-teman, di detik 26 kita harus memasuki milk teman-teman. Kita tunggu dulu sampai detik 26. Oh ya, biar rarity-nya gede kita masukin 2 sugar. 1 2. Oke, teman-teman. Sekarang kita tunggu, kita harus masukin milk teman-teman. Mana milk gua? Nah, ini. Detik 26. Ingat, detik 26. 1 2 3 4 5 6. Oke. Susu sudah kita masukin. Sekarang di detik 39 masukin apa? Blueberry, Bang. Blueberry, Bang. Mantap, benar sekali. Blueberry 39. 6 7 8 9. Oke. Oke, kita udah masukin semua bahan-bahan ya. Sekarang kita tunggu di detik 59. Bang, kalau udah detik 59 ngapain, Bang? Kita pukul ovennya ya, guys. Kita pukul, sabar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semoga berhasil. 8, 9. Nah, tuh 90% kan? Ya. Jadi begitu teman-teman cara masaknya. Gua ulangin lagi nih ya, bahan-bahan yang kalian butuhin tuh pertama telur, yang kedua ada susu, yang ketiga ada blueberry, yang keempat ada flournya. Ada flournya ini. Kalau misalkan kalian misi rollnya harus persenannya di higher 90%, kalian itu harus pakai sugar teman-teman. Tapi kalau kalian disuruh masak misalkan cook 5 any recipe, jadi kalian tuh harus masak 5 pie, berry crepes juga boleh, yang penting kalian masak 5 kali gitu teman-teman, biar misi roll questnya beres. Nah, juga ada yang paling penting, ada ini nih, start ini nih, rest. Aduh, gua lupa nama itemnya. Pokoknya harus ada ini di bui RSP. Ini tuh item RSP teman-teman ya. Sama home oven juga kalian butuh biar bisa masak. Bambang, kalau misalkan nggak ada ovennya mau gimana cara masaknya? Eh, si Bambang. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video dari gua. Semoga kalian semua nih yang pengen nyelesain role quest semuanya lancar gitu ya, bisa. Oke, makasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, di share ke teman-teman kalian yang belum bisa masak, biar mereka semua pada bisa masak nih teman-teman. Kasian kan mereka role quest yang save kelewat gitu kan, jadi mereka nggak dapat token gitu kan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.